berikut ini cara mengaktifkan panggilan tunggu di HP Samsung. Jadi bagi kalian pengguna HP Samsung, langsung saja berikut ini. Ada dua cara kalau HP Samsung ini, ada cara cepatnya, ada cara dari pengaturan. Jadi untuk itu, bagi pengguna Samsung, buka menu ini, cari menu telepon yang ini. Buka menu telepon. Setelah itu kalian pilih ikon 3 titik yang ada di sudut kanan atas, pastikan dari menu keypad ini. Nah, pilih ikon 3 titik, pilih pengaturan. Kemudian di bagian pengaturan ini, kalian cari layanan tambahan yang ini. Kemudian tunggu sebentar. Nah, di situ ada layanan panggilan tunggu. Jadi untuk mengaktifkan, aktifkan di sini. Nah, itu sudah aktif. Nanti kalau ada orang nelpon dan kalian lagi dalam teleponan dengan orang lain, itu akan ada opsi panggilan tunggunya. Kemudian cara cepatnya seperti ini. Buka lagi menu telepon. Nah, seperti ini. Kalian ketik bintang 43 pagar. Nah, bintang 43 pagar, pilih panggil. Nah, di situ nada tunggu layanan telah diaktifkan. Itu panggilan menunggunya sudah aktif. Kemudian untuk mematikan, pagar 43. Pagar 43 pagar, pilih panggil. Nah, bisa kalian layanan telah dinonaktifkan. Seperti itu. Itu saja dua cara. Semoga informasi ini bermanfaat.